Sebagaimana jawapan Menteri, konsesi yang diberikan kepada syarikat WCE adalah selama 50 tahun oleh kerajaan terdahulu. Soalan saya, adakah Kerajaan Baharu Pakatan Harapan berhasrat mengkaji semula tahun konsesi yang diberikan memandangkan pada pandangan kita 50 tahun konsesi adalah tidak munasabah? Dan berkaitan dengan satu laporan menyatakan bahawa projek ini sedang disiasat oleh SPRM, mohon penjelasan daripada Yang Amat Menteri. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, memang tak ada sesuatu pun yang akan tetap dan begitu keadaannya selama-lamanya. Soal tempoh konsesi 50 tahun ini, namun pihak yang berunding, yang terlibat, yang telah membuat keputusan mengenai tempoh konsesi yang agak panjang ini adalah setelah mengambil kira berbagai faktor. Faktor yang paling utama yang kita berikan perhatian ialah soal kadar tol yang munasabah, kadar pulangan modal kepada pihak pelabur. Semua ini telah dibincang secara mendalam oleh jawatan kuasa pengswastaan yang diketuai oleh Unit Kerjasama Awam Swasta, UKAS. Dan setakat ini keputusan konsesi 50 tahun ini adalah suatu yang munasabah, walaupun lamanya itu panjang kerana kita ambil kira tentang kadar tol yang akan terpaksa dibayar oleh rakyat. Kita boleh percepatkan tempoh ini, tetapi apakah rakyat nantinya bersedia menerima kadar tol yang tinggi? Oleh sebab itu, panjang tempoh masa yang diberikan itu mengambil kira supaya kadar tol itu adalah yang affordable, yang dengan izin kepada pihak rakyat. Tuan Yang Dipertua, yang menentukan keputusan ini dalam jawatan kuasa yang mengkaji hal ini melibatkan tidak cuma Kementerian Kerja Raya. Ia melibatkan Kementerian Kerja Raya bersama Kementerian Keuangan dan Jabatan Peguam Negara. Saya percaya tempoh panjang untuk kadar tol yang munasabah masih boleh kita terima daripada mengenakan tol yang terlalu tinggi walaupun mungkin tempohnya itu tidak terlalu lama. Tuan Yang Dipertua, benchmark pengukur aras yang kita gunakan dalam menentukan kadar tol ini adalah berdasarkan kadar yang kita berikan kepada PLUS dalam tol tertutup sebanyak 13.96 sen 1 kilometer, yang kita anggap adalah suatu yang affordable toll rate dengan izin Tuan Yang Dipertua. Jadi untuk Yang Berhormat Sungai Besar, setakat ini itulah pendirian yang kita ambil, dan seperti mana yang sebut, nothing is permanent in this world, Tuan Yang Dipertua, except for change. Jadi kemungkinan berlaku kemudian itu soal lain, tapi setakat ini itulah keputusan yang kita ambil. Terima kasih.